terhadap lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. Kemudian, berlanjut ke aksi yang lebih besar dan mengajak orang lain. Tetapi, hal tersebut tak mudah. Diperlukan kesungguhan, pengabdian, dan berbagai inovasi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang terjadi. Hidup bersih dan sehat memang harus ditanamkan sejak usia sekolah dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di kota Metro, tepatnya di SMK Negeri 4 Metro, terus mengkampanyekan hidup bersih dan sehat. Semua itu dilakukan demi keasrian lingkungan. Kebersihan merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kebersihan juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Tentu saja, bila lingkungan kumuh akan menjadikan orang menjadi enggan berlama-lama untuk berada di lingkungan tersebut. Maka kebersihan sekolah harus tetap dijaga agar lingkungan sekolah tetap bersih. Bagaimana mungkin siswa mampu menangkap pelajaran yang disampaikan dengan maksimal bila siswa itu sendiri kurang nyaman berada di kelas karena kotor? Semoga video ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih dan nyaman.